akan kita lihat bagaimana mereka berpacu di hadapan Anda. 4 putaran saja, anak-anak di bawah 15 tahun berkelas free for all. Ada juga Mohamed Atar Al-Ghifari, Bandung Raya, melintas di perjalanan hari ini. Dan perhatikan siapa di antara mereka yang akan menjadi yang terbaik untuk 4 putaran saja. Waktu tempuh yang harus mereka selesaikan di perjalanan hari ini akan kita tunggu sementara. Desmond nampaknya memimpin perjalanan balap asal Kediri, Jawa Timur, yang bergabung bersama tim Rizky Motor Bosfil. Yang satu terjatuh di sana, dan perhatikan Mohamed Atar Al-Ghifari ada di sana melintas bersama. Dan perhatikan satu persatu nampaknya mulai terjatuh pada kondisi sirkuit basah. Butuh kecerdikan luar biasa di samping power hand, kekuatan tangan untuk mengatur laju kendaraan dengan mampu menentukan racing lane yang jitu. Perhatikan bagaimana anak-anak ini berpacu untuk menyelesaikan 4 putaran waktu tempuh yang harus mereka selesaikan. Kita lihat tampaknya satu pembalap terdepan, Desmond berdiri lagi dan berpaculah. Sementara satu pembalap di belakangnya mengambil alih posisi di kondisi trek yang licin. Perhatikan bagaimana mereka melepacu di hadapan Anda semuanya. Saudara-saudara, putaran-putaran yang ada, perhatikan bagaimana mereka berpacu. Dan nampaknya Desmond terus memberikan satu posisi kedua untuk menyelesaikan laju kendaraannya. Dan dua, kita saat satu terjatuh, Desmond berhasil lepas posisi terbaik lintas di hadapan Anda. Bukan 99 yang merah, di KDR nampaknya, di KDR yang memimpin pada perjalanan hari ini. Mohamed Atar Al-Ghifari baru saja melintas. Perhatikan bagaimana mereka konsentrasi di perjalanan hari ini. Ada yang terjatuh kembali di sana. Desmond jauh meninggalkan rival-rivalnya. Hasil dari gemblengan kawah Chandra di mukanya Rizky Motor Bosfil Kediri mengantarkan Desmond pada posisi terbaik sementara ini. Sementara Mohamed Atar Al-Ghifari, di manakah posisinya dengan tubuh mungil melintas di hadapan kita semuanya pada perjalanan hari ini. Saudara-saudara, 1, 2, 3 nampaknya jatuh bangun seperti lagunya Imam S. Arifin. Jatuh bangun, aku mengejarmu, Ebu. Baik, Beng Wasadena, free for all 15 tahun babak final. Apakah di KDR 29 berpacu dengan speed yang cukup baik dan memimpin pada perjalanan kali ini? Kita nantikan 99 Desmond dan 23 Atar Al-Ghifari masih harus berjuang untuk menyelesaikan 4 putaran waktu yang harus mereka selesaikan pada perjalanan free for all sampai dengan 250cc 15 tahun babak final. 1 sampai dengan 5 dipastikan naik podium kehormatan atau podium tangga juara. Dipersiapkan 1 sampai 5 mekaniknya atau krunya dipersiapkan untuk naik podium kehormatan. Dan kita lihat saja saudara-saudara, apakah di KDR masih berpacu bersama Reni Motor Garasi Foto Gesrek Wargi Jaya Street 12 masih berpacu berada di posisi pertama 29 di KDR Tasikmalaya. Di posisi 2 tertinggal jauh, kita nantikan siapakah di ujung sana, apakah 99 Desmond atau 23 Muhammad Atar Al-Ghifari. Kita nantikan pada perjalanan free for all sampai dengan 250cc 15 tahun. Ada kibaran bendera kuning di air terakhir. Apakah satu pembalap mengalami masalah
Dan kita lihat di lintasan juga terjatuh di area keempat. Harus bersabar dalam perjalanan hari ini. Dan 99 Desmond Rizky Motor Hosmel RMS Pol RMS Dovi ID masih berfasi dengan speed yang cukup baik. Apakah 102? Saudara-saudara, kita lihat bagaimana mereka masih terus konsentrasi di perjalanan hari ini. 4 putaran saja waktu tempuh yang harus mereka selesaikan. Nah, kita akan lihat tampaknya Desmond Aldian Putra Madona, Atar Al-Ghifari, Ridwan dan beberapa yang lain lah masih konsentrasi di perjalanan hari ini. Kita lihat bagaimana putaran yang tersisa pada kesempatan hari ini masih terus berlanjut. Dan berapa putaran yang tersisa di kesempatan hari ini? Dan last lap nampaknya kita lihat sementara satu persatu nampak susah sekali mereka berpacu di hadapan kita semuanya. Masih terus bertahan di kondisi sirkuit luar biasa hari ini. Tetap semangat bersama Okta Fruperti Cup Open di gelaran hari ini. Kita lihat saudara-saudara, mereka-mereka yang berpacu di hadapan Anda masih terus konsentrasi di hadapan Anda. Perhatikan bagaimana mereka masih terus melintas di hadapan Anda. Satu putaran terakhir nampaknya milik dari 99 Desmond Jonathan ada di hadapan kita semuanya. Dan jauh meninggalkan nampaknya masih terus berpacu di hadapan Anda. Bagaimana Desmond Jonathan dan beberapa balap lain yang masih terus konsentrasi di hadapan Anda semuanya. Saudara-saudara, 4 putaran saja waktu tempuh yang harus mereka selesaikan. Dan lihat beberapa di antara mereka kesulitan karena tubuh-tubuh mungil mereka di kondisi basah. Ada Ramdan Al-Nadim, Reza Pahlevi, Dika Der, juga ada Muhammad Atar Al-Ghifari. Di nomor 23 masih terus berpacu di hadapan kita semuanya. Dan kita lihat bagaimana mereka terus berpacu di hadapan Anda semuanya. Juga ada Rivan Aziz dan Dennis Alvaro. Kita akan tunggu bagaimana mereka akan menyelesaikan perjalanan yang tersisa. Akan segera lintas untuk Anda semuanya. Saudara-saudara, satu putaran yang paling menentukan. Come on, satu putaran boy. Kita lihat tampaknya walaupun ini meskipun tersisa satu putaran memilih kembali ke pedok. Adakah trouble pada kendaraannya ataukah berat sekali rampanya mereka harus menyelesaikan. Anak-anak di bawah usia 15 tahun ini harus berpacu untuk menyelesaikan perjalanan yang tersisa. Sementara beberapa di antara mereka nampaknya harus kembali dengan berjalan kaki, trouble engine, overhead, dan lain sebagainya di kondisi sirkuit hari ini. Kita lihat bagaimana mereka masih terus berpacu di perjalanan yang luar biasa. Masih kita tunggu. 12 nampaknya juga harus kembali ke pedok. Dan satu perjuangan hebat anak-anak yang luar biasa ini melintas di hadapan Anda semuanya di jalanan hari ini. Desmond Jonathan pun nampaknya sedikit kesulitan menentukan racing lane. Bahkan Atar pun harus kembali jalan kaki. Sing marake pecine iki. Baik, saudara-saudara, kita akan lihat bagaimana Atar di sana. Aman-aman saja boy. Dan ada di hadapan kita semuanya nampaknya. Dika ternyata 29 Dika Der ada posisi terbaik. Dan siapakah yang muncul berikutnya dari kesempatan hari ini? Mereka-mereka yang melihat